kamu hari ini seperti biasa, aku Denny Dirian akan menemani kamu dalam acara yang paling santai. Dimana kalau bukan di Santai Yuk. Dan kali ini aku akan ngajak kamu semuanya untuk staycation di salah satu hotel di kawasan Kelapa Gading, yaitu Osendayu Kelapa Gading. Sobat santai, wah udah lama juga ya aku gak ajak kamu buat staycation seru. Nah, di episode kali ini, tim Santai Yuk akan mengajak kamu untuk staycation di Hotel Osendayu Kelapa Gading. Hotel yang berada di satu kawasan dengan pusat perniagaan dan pusat perbelanjaan Mall of Indonesia ini bukan hanya nyaman sobat santai, tapi juga sangat cocok untuk sobat santai yang sedang melakukan bisnis trip di kota Jakarta. Memiliki kamar-kamar dengan desain yang dinamis dan modern, Osendayu menawarkan sebanyak 162 kamar nih guys. Terdiri dari twin bed, double bed, deluxe double bed, super deluxe double bed, serta junior suite yang dilengkapi dengan pantry, living room, serta dining table yang akan membuat staycation kamu lebih seru. Sobat santai, kali ini aku sudah ada di tipe kamar junior suite dari Osendayu Kelapa Gading. Wih, kayaknya kamarnya tuh gede dan luas banget sobat santai. Seperti yang kamu lihat sebelah aku ini ada pantry-nya. Jadi kalau misalnya kamu nginep di sini bersama keluarga, mungkin pengen ada bawa makanan, mungkin bisa makan di sini, bisa cuci-cuci juga. Dan di sini lucu banget nih sobat santai, ada mesin kopinya. Jadi kalau kamu yang demen banget minum kopi, bisa buat langsung bikin sendiri di sini. Dan aku ajak kamu semuanya kesini dong ya. Di sebelah sini sobat santai ada living roomnya. Jadi kalau misalnya kita lagi santai sore atau malam hari, pengen nongkrong ya kan, malas kemana-mana, tinggal nonton TV sambil buka handphone kamu, cek-cek Instagram, wih seru banget pasti. Di sini sofanya empuk dan tempatnya juga sangat luas banget. Dan sekarang dong yang paling penting nih sobat santai, di belakang sini nih ada kasurnya yang taraaa, tuh kan menyenangkan sekali. Kasurnya juga cepinya udah gede, yang king size dan empuk banget sobat santai. Kayaknya kalau udah kayak begitu rasanya pengen cepet-cepet tidur ya gak sih sobat santai. Tapi tunggu dulu, jangan keburu tidur dulu sobat santai. Sekarang kita intip kamar mandinya. Ikut-ikut sobat santai, ternyata kamar mandinya tuh seru banget. Karena apa? Karena ada bathtubnya. Jadi seru banget, bisa berendam-berendam ya, badan lagi capek, pegel, abis traveling, abis ada urusan bisnis mungkin, kita bisa langsung berendam di sini. Check this out one. Wah wah wah, kamar yang luas, nyaman dan mewah ini bisa kamu temukan di Osendayu Kelapa Gading loh sobat santai. Kayaknya badan capek banget sobat santai. Dan kayaknya aku udah gak sabaran, pengen cepet-cepet tidur, merasakan tuh bantal yang empuk banget dan kasur yang empuk banget. Kayaknya aku mau istirahat dulu sobat santai ya. Jangan kemana-mana sobat santai, karena di sini aku akan ajak kamu semuanya untuk keliling dan mengetahui berbagai macam fasilitas hotel yang ada. Aku mau dulu sobat santai. Yuk ya. Gila sobat santai, ternyata udah gak berasa, udah 1 jam aku ketiduran di kamar junior suite Osendayu Kelapa Gading. Aduh, tapi seperti janji aku tadi, aku akan ajak kamu semuanya untuk keliling mengetahui apa aja sih fasilitas yang ada di Osendayu Kelapa Gading. Pengen tahu kan? Ini dia. Osendayu Kelapa Gading memiliki fasilitas penunjang untuk urusan bisnis seperti bisnis center dan 6 buah meeting room yang dapat mengakomodir berbagai acara seperti meeting, gathering, dan special event yang mampu menampung hingga 250 tamu.
Hotel bintang 4 ini juga memiliki fasilitas yang tentunya akan menunjang aktivitas kamu selama menginap. Di antaranya, fitness center, mini kids playground, dan satu yang spesial, yaitu fasilitas fun bike. Jadi, kamu bisa menyewa sepeda untuk berkeliling sekitaran hotel. Wah, seru ya! Bisa lihat di website kami di www.allsedayu.com. Dan juga jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @allsedayu. Semuanya bisa tahu dan lebih detail lagi lihat semua aktivitas Allsedayu Kelapa Gading yang lokasinya memang benar-benar di lobi 5 Mall of Indonesia. Dan bisa sekaligus belanja di tenda-tenda yang bagus di Mall of Indonesia. Untuk Allsedayu Kelapa Gading memiliki kamar 162 kamar dengan 101 kamar twin, kemudian 48 yang double, dan juga 7 untuk kamar yang deluxe, 2 super deluxe, 3 junior suite, dan 1 family suite. Dan kita memiliki 6 meeting room, dan masing-masing meeting room memiliki fasilitas terbaru, yaitu interaktif LCD projector. Jadi tidak perlu susah-susah lagi menggunakan flipchart atau whiteboard. Customer kami atau tamu-tamu kami bisa melakukan presentasinya berikut langsung menulis di papan LCD projector tersebut. Dan kami memiliki menu yang sangat atraktif untuk coffee break-nya dengan berkonsep tematik. Jadi berganti-ganti setiap harinya untuk membuat customer kita di saat meeting tidak bosan dan selalu senang di saat mereka melakukan aktivitas meeting mereka setiap harinya. So, jangan lupa, jangan ragu, langsung booking dan datang di Allsedayu Kelapa Gading. Is truly the best hotel in Kelapa Gading. Sobat santai, kalau tadi aku sudah mengajak kamu semuanya untuk staycation di Hotel Allsedayu Kelapa Gading Jakarta dan juga sempat ngajakin kamu nih ya untuk bersepeda sore seputaran hotel, kali ini aku tuh lapar banget sobat santai dan aku tuh pengen menikmati menu-menu yang katanya tuh enak banget di restoran ini. Nama restorannya adalah The Square Coffee Shop. Penasaran kan seperti apa makanan-makanan yang paling enak di sini? Kita cobain yuk. Mbak, pesan. Waduh, dari buku menunya udah setebel ini sobat santai. Kayaknya penasaran banget nih, apa aja sih menu-menu makanan yang terenak dan terlezat kali ini? Oh, kita ada promo itu 2, steak and shake and salmon skewer. Dan kalau kalian pesan itu sudah include minuman. Kalau steak and shake itu include dengan strawberry milkshake. Kalau untuk salmon skewer itu mango delight. Jadi cukup dengan aku pesan makanannya udah termasuk minumnya juga nih Maya. Betul sekali. Tapi enak nggak? Rekomend banget nggak nih buat sobat santai? Recommended, harus cobain. Cobain ya sobat santai ya. Kalau gitu aku pesan tadi Maya. Boleh. Okay, salmon skewer dan steak and shake ya. Iya dong. Thank you. Oke, ditunggu. Waduh, kayak apa ya kelezatan makanan di sini? Kita tunggu sobat santai. Wow, sobat santai nih, kayaknya makanan pesan aku udah nyampe nih. Wow. Steak and shake ya Mbak ya. Yes, wah, kalau ini kalau shake-nya dia adalah strawberry shake ya Mbak ya. Iya, strawberry milkshake. Terus kalau untuk dagingnya? Iya, itu dagingnya itu tenderloin. Tenderloin. Oke. Okay. Ya, dia include sama buah, ini saladnya, ini french fries. French fries ya. Oke, okay. Thank you. Ya, sama-sama. Nah, sobat santai, coba deh kamu lihat kayaknya menggoda banget kan dari sajiannya dengan dari warnanya, aromanya. Mantep banget sobat santai. Sekarang kita cobain yuk. Enak banget sobat santai. Jadi sobat santai, kalau sobat santai lagi makan di The Square Coffee Shop Restaurant, kamu harus cobain menu yang satu ini. Namanya adalah Steak and Shake. Pastinya enak banget dan rekomend banget. Nah sobat santai, kalau tadi udah cobain nih menu makanan yang pertama namanya Steak and Shake.
kayaknya belum puas banget nih kalau belum cobain menu makan yang satu ini nih. Kayaknya wah, udah mau nyampe nih Sobat Santai. Kayak apa ya rasanya? Enak banget pasti ya, karena bentuknya aja udah menggoda banget nih, Instagramable banget. Wow. Salmon skewer teriyaki. Salmon skewer teriyaki. Bentuknya lucu sekali ya, ini ya. Sama miso soup. Dengan miso soupnya. Dan mango delight. Dan mango delight. Ya, ini berarti. Jadi pakai Japanese rice. Yang salmonnya itu dibakar. Perpaduan oleh bawang bombay, paprika hijau, dan mayo. Belum puas dengan makanan yang direkomendasi? Kamu bukan hanya bisa menikmati menu-menu lezat yang ada di The Square Restaurant Sobat Santai. Di sini juga ada aneka tematik coffee break yang super lengkap. Mulai dari tema makanan Betawi, Meksiko, bahkan juga makanan ala Jepang. Seru aku di All Sedayu Kelapa Gading Jakarta. Pastinya bikin kamu envy dong. Makanya kamu semuanya harus cobain untuk datang menginap di All Sedayu Kelapa Gading Jakarta. Sekarang saatnya aku mau refreshing dulu, mau jalan-jalan di Mall of Indonesia yang tepat berada di samping Hotel All Sedayu Kelapa Gading. Bye. Tunggu apa lagi? Memilih menginap di All Sedayu Kelapa Gading adalah pilihan tepat dan meninggalkan pengalaman yang gak mungkin terlupakan. All Sedayu Kelapa Gading is truly the best hotel in Kelapa Gading. Sampai jumpa Sobat Santai!